Ulun padahal sudah taubat, ulun sudah ampih yang namanya melakukan maksiat, diskotik sudah kada lagi, kabibinian sudah kada lagi. Ulun duduk di majelis rutin, kok kenapa malah bangkrut bukan bertambah rezeki ulun? Ya kan? Maka jawaban ulama pada saat itu, seorang guru pada saat itu, kalau Allah ingin membersihkan dirimu, maka apa saja yang ada kekotoran di dalam dirimu ataupun di dalam hartamu, Allah mau bersihkan semua dan Allah datangkan yang baru. Itu pertama. Kan orang taubat tuh ada aja ujiannya, tak bangkrut. Yang kedua, rezeki pian dipindah. Tadi rezeki pian adalah dari harta yang banyak, sekarang lihat anak pian baru kelas 5 SD sudah minta masukan ke pondok pesantren Jawa, padahal pian bukan seorang ustadz. Anak pian pengen jadi ustadz. Rezeki apa tidak? Karena pandangan sidin pada saat itu rezeki itu hanya duit. Padahal rezeki bukan hanya duit, Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah kalau kita dikasih rezeki. Rezeki yang mana? Yang membawa kita bahagia sampai ke akhirat. Itu rezeki yang kekal abadi. Ya Allah. Maka tiap-tiap nikmat yang diterimanya itu hendaklah bersyukur kepada orang yang memberinya. Siapa yang maha memberi? Allah. Siapa perantara Allah? Para hamba-hambanya. Kita itu, Bapak Ibu, wajib menghargai perantara. Wajib menghargai sebab. Kenapa? Karena Allah yang jadikan itu perantara, karena Allah yang jadikan itu sebab. Contoh, pian garing, minum obat, ya kan? Minum obat tuh, tak minum obat, sembuh pian. Yang pian pandang obatnya, iya pada saat itu. Tapi dalam hati pian, yang menjadikan obat, yang menemukan bahannya, yang menjadikan bahannya siapa? Allah. Kan Abuya biasa mengingatkan kepada kita, jangan sampai hilang Allahnya di dalam hati. Karena maaf, bujur ujar Abuya, zaman sekarang ini banyak orang krisis tauhid. Banyak orang krisis tauhid. Jadi pas pian minum obat itu menghargai perantara dan sebab yang Allah jadikan, pian hakun minum obat. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah kama tawakkaluna at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana. Atau kata Nabi, jikalau seandainya kalian itu sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, tapi tawakalnya lihat di kayak burung, ujar Nabi nih. Lihat di burung tuh, pagi tulak, sore bulik. Tapi kalau manusia pagi tulak, bulik malam. Ini alahan pada burung sudah kan? Ya kan jemaah. Pagi tulak, bulik sore. Pagi dalam keadaan kenyang dia berangkat, pulang dalam berangkat dalam keadaan lapar, pulang keadaan kenyang. Begitulah tawakal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan tawakal pasrah. Bukan hendak apa-apa, nah pasrah aja. Pokoknya kepek-kepek. Rezeki sudah dijamin. Iya, rezeki dijamin. Contoh, supaya kita jangan salah paham. Ujar ayahanda ini siapa nama pian? Ayahanda Pak Haji Abdul Hamid. Alhamdulillah. Ujar ayahanda Pak Haji Abdul Hamid, jam 2 siang Masjid Al-Falah babagi sembako, satu orangnya dapat jatah masing-masing. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta sesuai catatan. Diumumkan nih. Ya, begitu juga Allah mengumumkan rezeki buah ikam itu dijamin, tapi disuruh oleh Allah jemput rezeki ikam. Rezeki dijamin tapi disuruh menjemput. Bedanya ada yang menjemputnya susah, ada yang menjemputnya nyaman. Itu. Rezekinya tetap. Habis itu lagi pengeluarannya.
ada yang manfaat dan pengeluarannya ada yang kada manfaat. Rezekinya tetap. Contoh, rezeki pian 1 M.